Oke, sahabat Agro OY, kali ini saya masih seputaran Cilacap. Jadi kali ini kita akan mereview sesuatu yang luar biasa. Jadi ini perdana di Agung OY. Kenapa? Karena dulu kita pernah mereview kios Taman Alas. Nah, ternyata di hari ini ya. Sebenarnya kemarin seputaran sebelum Ramadan ya atau sebelum Lebaran. Perpindahannya dari tadinya yang seperti teman-teman tahu kalau toko Taman Alas itu ada di MT Haryono Cilacap. Hari ini kita akan nge-review, ternyata udah pindah di jalan apa? Jalan Katik. Tetap dari MT Haryono ya. Jalur utamanya di MT Haryono, nanti ketemu Jalan Katik langsung masuk ke dalam. Nanti sampai masuk. Nah, ini deket dari galeri Bonsine. Wah, itu galeri Bonsine sana tuh. Galeri Bonsine-nya punya Mas Bubu, Taman Alas. Tadi kita juga kan review. Jadi kali ini kita ada dua review, tempat display Bonsine dan juga tempat Taman Alas yang baru, tepatnya di Jalan Katik. Tuh. Tetun dia gua. Keren. Oke teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung lihat ke dalam. Jadi Taman Alas sudah pindah ke sini ya, bukan di MT Haryono lagi, tapi di Jalan Katik nomor 30. Kayak apa display sementaranya? Ini display sementaranya. Nah, kita lihat. Nah, sebetulnya kalau teman-teman yang sudah lama nih ya, sering-sering bermain bonsai. Taman Alas udah lama ya, apalagi di e-commerce ya, Tokopedia, Bukalapak ya kan, Shopee, terus ada di TikTok Shop, ada semuanya. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja Taman Alas, nanti akan ketemu tuh ya. Tuh stoknya tuh, ini teman-teman stoknya tuh. stok kawat. Oke sahabat Agung OY, kali ini kita ada di seputaran Cilacap, tepatnya di ownernya Taman Alas. Jadi kalau teman-teman pernah lihat video yang lumayan lama ya, kita sering review kios tool yang menyediakan untuk alat-alat bonsai. Dia ada kawat, ada pupuk, ada gunting, ada tang, ada segala macam ya. Itu di toko Taman Alas, nanti bisa di searching di googling ya, di Google, atau nanti di Tokopedia atau apa namanya, Bukalapak dan segala macam ya. Jadi banyak di situ, klik Taman Alas. Nah, itu supplier untuk peralatan bonsai. Dan hari ini kita ada di displaynya, koleksinya bonsai Taman Alas di kamera. Jadi kali ini luar biasa, ini perdana kita nge-review koleksi punyane Taman Alas. Nanti ada beberapa masker ya, kalau di sini lihat masker, ada beberapa masker punyane ownernya Taman Alas. Nanti akan kita review lebih deket ya. Jadi di sini ada Meng, terus ada Sianci, terus ada beberapa bibit ya. Porosale itu dijual. Bibit-bibit tuh, ada yang simbur, terus ada, wah nih black pen tuh. Nah, ini black pen tuh, ada beberapa black pen tuh, black pin minus hitam. Tapi nggak tahu nih, ini black pen atau bukan ya, kita lihat, tanya sama owner lah tuh. Nah itu tuh, jadi nanti kita detailin ya satu persatu koleksinya Taman Alas. Thank you teman-teman. Ini kimeng luar biasa ya, jadi dia ngepen, dia sampai atas tuh ngepen tuh. Ini baru di pressing, saya pikir nih di pressing. Jadi kalau secara kerangka itu ya, ruang kanan kiri ini background tuh, background sana tuh udah dapet ya tuh.
Ini penataan akarnya juga cakep. Ini dia udah mulai pemecahan akar nih, ini. Ini juga ya udah seleksi. Tuh. Tinggal memaksimalkan bawah, dia udah tertata, naik ke atas. Ya, tuh. Ini juga udah ini dari pressing pertama terus nih. Udah fase kedua. Ya. Tuh. Ini juga ya nih. Nih, ini untuk membentuk ruang pecah lagi dia itu. Ini sama. Nih, pecahan kedua dia ada tuh. Wah, cakep banget deh. Jadi keren nih. Dimenge. Tawon alas. Keren. Cakep. Oke, teman-teman ini lanjut ke Sianci nih. Nih Sianci nih. Wah ini nih ya, jadi kalau kita lihat rotatingnya tuh, keren. Tuh. Kita putar tuh. Tuh ini background belakang, nah ini depan nih. Kan gini ya. Tuh. Wah tuh, mantul. Tuh ya, hiasan dari Sianci ini tuh ya tuh. Pecahan-pecahannya ini kayak anting putri nih tuh, sampai ke atas tuh rumah kotanya sini nanti nih ya, formal dia tuh tegak meliuk liukannya kayak tarian bari tuh. Nah ya dari pecah-pecahan itu, pecahan-pecahannya itu ya bentuk saf ya, kanan kiri naik ke atas tuh, pun belakang dapat tuh. Wah tahun alas keren. Oke teman-teman, ini lanjut ke pohon Sianci yang berikutnya. Koleksi ini punya tuh ya, kita lihat ininya nih. Keren. Jadi meliuk, tegak meliuk ya, ngikutin alur ya tuh. Ini Sianci ini. Jadi owner tawon alas ini keren, Mas Bowo ya. Jadi itu kalau kita lihat dari gerak yang bawah, nah ini akar dia udah mulai ditata, naik ke atas ya. Cabang pertama, cabang kedua, terus background sana tuh. Nah ini udah rapet dia ya tuh. Nah secara keseluruhan nih, secara keseluruhan kayak gini, secara keseluruhan nih. Ya. Ini enaknya Sianci gitu ya. Jadi kalau dia full dengan daun ya, nah ini dia jadi ngecil tuh. Strukturnya jadi cakep ya. Rimbun tuh, subur dia. Keren. Maklum masih bu. Oke teman-teman, ini Sianci juga ya. Nih. Wah, kalau dari pondasi ini ya, nih. Nih. Ini baru pressing dia nih. Nanti satu saat dia kalau udah ngelos tuh ya, udah ngelos tuh, tinggal matengin ininya aja nih. Kalau mungkin ini dari ownernya dia udah, kalau dilihat dari bentuk pressing dia pressing sudah di pokok, gerakan pokoknya dia udah dapat, tinggal mematengkan ininya tuh ya, sisi-sisi dari setiap tajuk-tajuknya tuh. Nah ini mahkota mungkin rencana sini nih dia nih, kemungkinan sini nih. Ini kalau udah jadi, wah, ini juga sama nih. Tuh, spesialis Sianci sini nih, keren.
up my appetite. Don't leave me high and dry.
My appetite, don't leave me alive.